Mas Crispo dengan table fan ya, mas angin meja 12 0,5 ya? Itu aja. Oke, kembali lagi di channel ya. Kita kali ini ke Ace mau beli kebutuhan kipas ya, karena di studio sekarang agak panas, jadi butuh dua kipas tambahan kecil lah. Oke, mari kita ikuti ya. Oke ya, kita cari kipas ya di Ace di Informa Mojokerto ya. Masih kita cari-cari, ayo ikut. Kecil lah, kurang lebih segini. Nah, istilahnya itu kipas portable. Para kalian mau beli sesuatu di sini, kunjungi di sini. Ini sudah memilih, tadi milihnya cukup panjang sekali. Dan karena sudah bertemu dengan saudara kerabat sendiri ya, jadi bingung ya mau nunjukin. Jadi yang dipilih sekarang itu dengan merek Crispo Table Fan ya, sekitar dengan harga 999-an atau sekitar 1 jutaan ya. Semoga awet. Jadi kalau mau beli ya dari sini. Kita sudah beli kipas Crispo dengan table fan ya, kipas angin meja 12 inch dengan 37 watt. Ini dengan seharga sekitar 999 ya, kalau ditotal dengan proteksinya 1.147. Oke, terima kasih ya untuk Ace. Jangan lupa beli di Ace ya. Oke ya, kita sudah beli dengan Crispo di Ace ya. Mari kita buka dalamnya. Ya, ada garansi. Ya, enggak usah wis. Jajan. Kingo sing sitok tak kaot. Nomor motor. Oke. Ting buka tok. Ini dia. Sudah mak. Ini loh, masuk muni sama emak. Ini ya. Minggir-minggir terbuat dari koin atau istilahnya metal ya, dengan merek Crispo. Ini sangat multifungsi, satunya bisa noleh kanan kiri dan bisa dilu. Mari kita coba. Kabelnya juga warnanya hitam, seharusnya kabelnya transparan ya biar lebih estetis. Kencang seperti angin putih beliung. Sesuai ini mau. Selokan ya. Selokannya ada dua ya, bukan tiga. Ya, mari kita coba. Ini nol ya. Seperti ini, kalau nol nggak ada angin sama sekali. Ya. Mari kita coba ke 0,5 ya. Itu aja. Ini. Masih sedap. Ini dari satu seperti ini ya. Tidak membuat papan apalah. Ini dua. Ini dua seperti ini. Rasa? Tentu rasa tentu kanan. Ini rasa. Yang mana? Ini lah. Itu rasa ke sana ya. Sudah. Tiga. Celah dari belum tapi. Kalau bisa. Wifi-nya apa? Lampu ini. Thank you.
Tapi seperti ini ya, maju ke depan. Jadi untuk tombolnya ini kita lihat ya, sini. Ada up, yaitu naik, itu berarti stop swinging. Singing slicer. Jadi down, ada start swinging. Shipping. Baru kita naikkan. Naik. Gini berarti. Oh ya. Ini untuk menghentikan waktu. Seperti ini ya. Mandek bener kan? Kalau di down kan seperti ini. Dia akan geleng-geleng lagi. Ya, begitulah review dari merek Kisbo. Yaitu kipas angin meja. Oh ya, dengan spesifikasi 300 milimeter dan frekuensinya 50 Hz dengan tegangan 220 sampai 240 voltase, daya listriknya 37 watt. Jangan lupa ya, Kisbo. Beli Kisbo. Pernah tunjuk.